makam Nyimas Gandasari atau Nyimas Panguragan berada di Desa Panguragan, Kecamatan Arjawinangun, Cirebon. Ada beberapa versi tentang tokoh Nyimas Ratu Gandasari ini. Salah satunya menyebutkan bahwa Nyimas Gandasari berasal dari Aceh, yaitu keponakan Fatahila dan putri dari Mahdar Ibrahim bin Abdul Ghafur. Nyimas Gandasari dibawa ke Jawa sejak kecil dan diangkat anak oleh Ki Kuwu Cirebon atau Ki Ageng Selapandan atau Pangeran Cakrabuana yang masih keturunan Prabu Siliwangi. Dan Nyimas Ratu Gandasari diserahkan kepada Sunan Gunung Jati untuk berguru agama Islam. Berkat kesaktian dan kepintaran Nyimas Gandasari, maka Raja Galuh dari Majalengka yang beragama Hindu bisa ditaklukkan. Nyimas Ratu Gandasari pun ikut berjasa dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon. Dalam sebuah sayembara yang diselenggarakan untuk mendapatkan jodohnya, Nyimas Gandasari dikalahkan oleh Syekh Magelung Sakti. Keduanya kemudian dijodohkan oleh Sunan Gunung Jati dan menjadi suami istri. Pertemuan keduanya terjadi saat Syekh Magelung Sakti, yang dikenal juga sebagai Pangeran Soka, ditugaskan untuk berkeliling ke arah barat Cirebon. Pada saat itu, ia baru saja selesai mempelajari ilmu tasawuf dari Sunan Gunung Jati dan mendengar berita tentang sayembara Nyimas Gandasari yang sedang mencari pasangan hidupnya. Versi lain menyebutkan bahwa Nyimas Gandasari yang sebenarnya adalah putri Sultan Hud dari Kesultanan Basem Pase berdarah Timur Tengah merupakan salah satu murid di pesantren Islam Putri yang didirikan oleh Ki Ageng Selapandan atau Ki Cakrabuana. Konon, karena kecantikan dan kepandaiannya dalam ilmu bela diri, Nyimas Gandasari berhasil menipu pangeran dari Raja Galuh, sebuah negara bawahan dari kerajaan Hindu Galuh Pajajaran, yang kemudian menjadi raja dan bernama Prabu Cakraningrat. Pada waktu itu, Cakraningrat tertarik untuk menjadikannya sebagai istri, dan tak segan-segan ia pun diajaknya berkeliling ke seluruh pelosok kerajaan, bahkan sampai dengan ke tempat-tempat yang amat rahasia. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Pangeran Cakrabuana, orang tua angkat Nyimas Gandasari, untuk kemudian menyerang dan menaklukkan kerajaan Raja Galuh. Ki Ageng Selapandan, yang juga adalah Ki Kuwu Cirebon, waktu itu dikenal juga dengan sebutan Pangeran Cakrabuana. Beliau berkeinginan agar anak angkatnya itu, yaitu Nyimas Gandasari, segera menikah. Setelah meminta nasihat kepada Sunan Gunung Jati, gurunya, keinginan ayahnya tersebut disetujuinya dengan syarat calon suaminya harus pria yang memiliki ilmu lebih tinggi dari dirinya. Meskipun banyak yang meminangnya, ia tidak bisa menerimanya begitu saja dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan. Oleh karenanya, kemudian ia pun mengadakan sayembara untuk maksud tersebut. Sejumlah pangeran, pendekar maupun rakyat biasa dipersilakan menjajal kesaktian Nyimas Gandasari. Siapapun yang sanggup mengalahkannya dalam ilmu bela diri, maka itulah jodohnya. Banyak di antara pangeran dan satria yang mencoba mengikutinya, tetapi tidak ada satupun yang berhasil, seperti Ki Pekik, Ki Gede Pekandangan, Ki Gede Kapringan, serta pendatang dari negeri Cina, yaitu Ki Dampu Awang atau Kiai Jangkar pun berhasil dikalahkan.
hingga akhirnya Pangeran Soka atau Syekh Magelung Sakti memasuki arena sayembara. Meskipun keduanya tampak imbang, namun karena faktor kelelahan, Nyimas Gandasari pun akhirnya menyerah dan kemudian berlindung di balik Sunan Gunung Jati. Namun, Pangeran Soka terus menyerang Nyimas Gandasari dan hampir saja mengenai kepala Sunan Gunung Jati. Tetapi sebelum tangan Pangeran Soka menyentuh Sunan Gunung Jati, Pangeran Soka tiba-tiba menjadi lemas, tidak berdaya. Sunan Gunung Jati pun kemudian membantunya dan menyatakan bahwa tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Namun keduanya dinikahkan oleh Sunan Gunung Jati. Selain berjasa dalam syiar Islam di Cirebon dan sekitarnya, Syekh Magelung Sakti dikenal sebagai tokoh ulama yang mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi pada zamannya. Ia membangun semacam pesanggrahan yang dijadikan sebagai tempat untuk dia melakukan syiar Islam dan akhirnya mempunyai banyak pengikut. Sampai dengan akhir hayatnya, Syekh Magelung Sakti dimakamkan di Karang Kendal dan sampai sekarang tempat tersebut selalu diziarahi oleh orang dari berbagai daerah. Di situs makam Syekh Magelung Sakti terdapat sumur peninggalan tokoh ulama tersebut. Wallahu a'lam bishawab.